solo atau tidak perlu itu siapa. Akhirnya dari situ. Dari situ. Karena dia bilang, ya udah, akhir. Gue siapin. Gitu. Gue siapin. Lu mau kan? Gitu. Ya, mau bang. Ya udah. Akhirnya dari situ ada pendampingan siapa. Ya ada obat untuk apa namanya karena itu jadi karena dia punya sendiri bangga tapi dia yang milih sendiri ada apa sama tapi proses hukum tetap jalan. Jalan. Makanya nih apa namanya? Senang banget sih, maksudnya dari pihak kepolisian juga sangat apa namanya? Helpful banget kemarin. PPKN ngaruh, Mas. Ngaruh. Yang jadi fokus kita ya itu sekarang dengan cara kita mengajukan untuk rekapnya itu. Sebenarnya belum nih, masih lagi belum. Belum. Aku belum kesana. Jadi tidak biarin aja dulu. Sore tetap buka. Gak tahu. Tapi misalnya ikut PPKN sampai jam 8. Jam 8 itu kopi. Dia kayaknya ada yang liput juga. Tahu kok nggak tahu. Oke. Oh. Jadi sekarang gerbek rumah. Jadi tidak nyata atau mau inspirasi. Cara gerbek rumah. Fokusnya kita sekarang fokus pendeknya masih itu. Jadi, penyembuhan. Iya nggak pindahin ke rehab yang direkomend sama Bung Yeri. Kita udah masukin berkas-berkasnya karena ada syarat-syaratnya kan. Apa harus seperti apa siapa. Bung Yeri juga apa namanya jadi kan terdaftar juga sebagai apa konselor adiksinya. Kulitnya aja nggak dijual. Kayaknya adiksinya dulu baru ngomong. Masih apa aja konselor dijual ya. Dia mau apa aja deh, oke lah. Konselor adiksinya dulu kan. Kita juga thank you ke Bung Yeri banget ya. Ini kan pelayanannya. Biasanya ada orang-orang yang bikin kita suka. Kayak kita keluar kota aja, waktu itu gak ada yang ngawal, gak ada yang temen.